Ustaz, sebenarnya apa benda yang menghalang kita ni Ustaz jadi baik? Apa benda Ustaz yang menghalang kita jadi baik? Saya nak berubah jadi baik Ustaz, tapi kenapa Ustaz? Ada empat. Ada empat benda yang menghalang kita jadi baik. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu, لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, tetamu-tetamu kenamaan kita, ketua-ketua jabatan, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, Allah taala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 186, la tubalawunna fi anfusikum amwalikum wa anfusikum. Allah taala sebut akan diuji kamu ini dengan sesungguh-sungguh ujian di dalam dua perkara. Pertama, kata Allah, ujian pada harta, dan yang kedua ialah ujian pada diri kita. Dua benda ini kata Allah, Allah Ta'ala akan tes, uji kita dengan sebenar-benar ujian. Ujian ini akan sampai, kata Allah. Dan bila kita faham ujian ini akan sampai, tidak ada siapa pun di kalangan kita yang boleh terlepas daripada ujian ini. Maka saya yang bercakap ni pun ujian juga. Semalam ada orang teks pada saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan pengalaman dan apa yang Ustaz buat selepas saja Ustaz kena serangan jantung sampai sekarang? Saya tanya, kenapa soal? Dia jawab, saya baru je kena serangan jantung. Jadi saya nak belajar macam mana nak menghadapi serangan jantung, orang yang kena sakit jantung. Oh, saya pun ceritalah A sampai Z secerita. Sebab apa Allah Ta'ala uji kita? Kadang-kadang ujian yang sampai kepada kita ini memberi manfaat kepada orang lain. Dia memberi manfaat pada orang lain. Awak kalau kena macam ini, awak buat macam ini. Awak kalau tak nak kena macam ini, awak jangan buat benda-benda ini. Kadang-kadang tuan-tuan, ujian yang sampai kepada kita ini, ada orang yang rasa berat sampai tahap nak bunuh diri. Satu opah datang jumpa saya, umur dah dekat 70. Datang dengan suami dia. Suami ni ada penyakit buah pinggang, cuci darah. Kencing manis pun ada, cuci darah pun ada. Yang makji isteri dia pula ni, Allah, dengan sakit gout, sakit jantung. Dia kata, Ustaz, saya nak bunuh diri, saya nak murtad Ustaz. Saya tanya, kalau akak murtad, siapa untung? Saya ke akak yang untung? Dia kata, tak ada siapa yang untung, rugi lagi ada. Habis tu kenapa murtad? Tak payahlah murtad. Kalau gitu Ustaz,
Saya nak bunuh diri, Ustaz. Saya tanya dia pula, cadang akak nak bunuh diri tu bila? Cadangan tu bila? Dia tanya pula, kenapa Ustaz? Saya nak buat FB live. Mesti banyak view punya. Ustaz ni orang cakap betul-betul, main-main pula. Yelah, saya bukan main-main. Saya tanya, bila akak cadang nak bunuh diri? Kami nak buat siaran langsung. Kalau akak bunuh diri, akak rugi ke saya yang rugi? Dia jawab, dialah dah rugi. Habis tu yang akak bunuh diri buat apa? Apa masalah akak? Masalah saya, anak saya tak balik. Masalah saya tak balik jenguk saya. Anak duduk di KL, dia duduk di Ipoh. Anak tak bagi wang, anak tak bagi sumbangan, anak tak bagi bantuan. Balik pun tidak, ziarah pun tidak. Yang suami sakit, dia sakit, jadi susah. Dia tak ada makna lagi hidup. Anak tak nak jaga dia. Saya pun, tuan-tuan, saya kata, akak, jom. Jom ikut saya. Kemana, Ustaz? Jomlah. Saya pun bawa turun ke sekolah saya. Pondok-pondok-pondok saya tu. Sekolah saya ni ada pondok-pondok-pondok. Untuk warga emas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu makcik pondok buka. Buka-buka kaki tak ada. Sebelah kaki tak ada. Sehat ke? Bolehlah Ustaz. Dah makan belum? Belum. Ha, tunggu kejap. Jalan pondok sebelah pula. Assalamualaikum. Tak jawab. Ketuk pintu. Dia buka. Gelak makcik tu. Dah makan ubat belum? Tak nak makan, tak nak makan, tak nak makan. Makcik ni kalau tak nak makan, dia gelak sorang-sorang, tuan-tuan. Saya pergi lagi pada hujung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa empat tongkat ni, empat kaki ni. Macam mana jantung? Tak tahulah Ustaz, saya tunggu giliran. Sabar je lah, buat tenang. Saya kata, akak, yang tadi yang kaki tak ada, anak pun tak ada, suami pun tak ada, saudara mara pun tak ada, kaki pun tak ada, kak. Tak pernah dia sebut dia nak bunuh diri. Akak tengok pula yang nombor dua tadi. Suami tak ada, anak tak ada, siapa pun tak ada. Akal pun tak ada. Kejap senyum, kejap ketawa, kejap senyum, kejap menangis. Makan ubat baru dia tenang sikit. Akak, macam tu pun dia tak pernah sebut dia nak bunuh diri. Ni yang hujung tadi ni. Sakit jantung, kak. Terkejut tak boleh. Bunyi dengar guruh tak boleh. Apa pun tak boleh. Tak pernah saya dengar yang dia ni akak nak bunuh diri. Akak, kalau akak rasa akak ada masalah yang besar, ada orang lain yang lagi besar masalah pada akak. Sebab itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut pada kita dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita dengan satu beban yang kita tak boleh tanggung. Yang kita tak boleh tahan. Allah tak akan menyusahkan kita. Allah test kita itu adalah mengikut kemampuan kita. Allah tahu kita boleh handle, kita boleh settle, kita boleh solve, kita boleh hadapi apa jua masalah. Sebab apa, Ustaz? Pertama, sebab kita masih hidup. Kerana kita masih di dunia, jalan penyelesaian banyak. Ustaz, anak saya ni, Ustaz, tahulah Ustaz, dia ni minum ketum, minum cakoroi, Ustaz. Aduh, cakoroi lah pula. Tuan-tuan faham ke cakoroi ni? Orang KL tak faham, belah utara dia faham cakoroi. Dia minum ketum syabu lah, Pak Ustaz. Saya tembak je anak saya, Ustaz. Sabar, makcik, tu anak. Hantar ke buaya lah, Ustaz. Senang hantar ke zoo negara biar buaya telan, Ustaz. Sabar. Makcik pernah dengar tak? AADK pernah dengar tak? Pernah tak jumpa pegawai dia pergi menyembang dengan dia macam mana nak settle masalah?
Tak tahulah pejabat AADK di mana ustaz. Ha, ini masalah kita. Masalah kita ni tuan-tuan, kita tak nak ambil tahu. Bila jadi masalah, tak tahulah ustaz. Tak tahulah ustaz, yang jadi mangsa ustaz. Kucing hilang jumpa ustaz. Spender hilang jumpa ustaz. Ustaz hilang nak jumpa siapa pula tuan-tuan. Saya jadi ustaz ni pening kepala tuan-tuan. Nak jawab soalan ni macam-macam. Ustaz, suami makcik tak balik. Mana dia pergi ustaz? Mana setahu makcik? Oh. Ustaz, oi, oh, saya ni sakit. Tolonglah tengok pergi hospital makcik. Ada satu orang datang ustaz. Tolonglah tengok anak saya ustaz. Anak saya ni tak tahu ke sakit ke apa ustaz. Tolonglah tengok ustaz. Saya pun pergi rumah dia. Saya tengok anak dia. Ustaz tak jampi ke? Makcik suruh tengok. Saya tengok je lah. Allah Ta'ala ni dia test kita ni tuan-tuan. Dia tahu kita boleh settle. Sebab apa? Sebab kita masih hidup. Di dunia boleh orang bantu. Di dunia boleh orang tolong. Di dunia ada jalan penyelesaian. Selagi mana bernafas, ada jalan penyelesaian. Yang tidak ada jalan penyelesaian bila dah masuk dalam kubur. Bila dah mati, tak boleh nak settle. Sakit apa? Sakit kepala, tanpa koyok. Settle masalah. Sakit apa ustaz? Jantung tersumbat. Bubuh belon. Tak nak belon, bubuh stand. Tak nak stand. Tak boleh ustaz. Kalau begitu, ambil urat peha, urat betis, letak di sini, bagi besar sikit urat tu. Tak boleh ustaz. Jantung saya lemah ustaz. Pakai bateri. Ambil bateri, pakai sini. Bateri apa ustaz? Duracell. Lama sikit entah. Pakai bateri, nama dia pacemaker. Ustaz, saya pakai bateri pun tak boleh dah ustaz. Kalau begitu, tukar jantung baru. Nama dia derma organ. Hari ni boleh settle dengan apa? Derma organ. Ada orang yang accident, dia derma organ, orang ambil jantung dia ganti. Orangnya dah mati, jantung masih hidup dalam badan orang lain. Tu nama dia penyelesaian. Sekarang ni tuan-tuan, mereka sedang buat kajian. Boleh tak jantung beruk, jantung monyet diletakkan pada jantung manusia? Lepas ni akak, kalaulah benda tu boleh, akak-akak dah tak ada masalah sakit jantung. Ambil jantung beruk je. 6 bulan lepas tukar jantung atas pokok. Orang datang ziarah dia, Kak Leha mana Abang Mat tu? Atas pokok tu lepas-lepas jantung tukar itulah ustaz. Oi, atas pokok roja dia ustaz. Bila kita dah mati, benda tak boleh settle. Selagi mana boleh hidup, selagi mana dah bernafas, selagi itu ada jalan penyelesaian. Jangan buat tindakan bodoh, jangan buat tindakan yang merugikan. Sayangi nyawa kita, sayangi keluarga kita. Sebab ada anak yang minta handphone, mak tak kasih, dia terjun bangunan. Ada bapa yang rampas handphone anak, dia terjun bangunan. 16 tingkat tu. Dia sayang handphone lebih daripada mak dan bapa dia. Bila dia terjun tu, cuba tanya dia, dia menyesal ke apa? Dah sampai di bawah tu kalau dia masih hidup tanya, puas hati ke? Handphone je pun. Tapi bila dia anggap benda tu besar sangat, Allah tuan-tuan. Subhanallah. Yang kedua, bila sebut dengan ujian dalam dunia ni, insya-Allah tuan-tuan, ujian yang sampai pada kita tidak seteruk ujian yang datang pada orang lain. Jangan rasa besar sangat ujian yang sampai pada kita. Ustaz, saya pening kepala. Saya tak tahan ustaz, saya pening kepala. Sabar. Ada orang lain migrain. Lagi teruk, naik urat ni penuh urat ni. Tak boleh bangun, tak boleh apa, lagi teruk kak. Saya pun migrain ustaz. Sabar. Ada orang lain kena tebuk kepala. Dibuang tempurung ni, simpan 6 bulan.
Lepas 6 bulan pasang balik tuan-tuan. Dia accident, doktor bawa keluar tempurung ni sebab ada darah beku dalam kepala dia. Sedut darah beku dia, tunggu 6 bulan baru pasang balik. Bayangkan tuan-tuan, buatnya tak muat lah tempurung tu. Nak spare part di mana letak dia tuan-tuan ni? Saya pernah jumpa satu budak accident di hospital. Bahagian depan ni tak ada dah. Kepala depan ni tempurung tak ada. Kepala belakang ada, turun straight ke bawah, flat. Flat. Boleh letak air mineral atas dahi dia. Dia tengok muka saya, ziarah dia. Ziarah orang sebelah katil dia. Saya tengok dia, dia tengok saya. Saya tegur dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepala pergi mana? Accident. Oh. Langgar apa? Motor dengan motor. Lepas tu, cah pala. Tak pakai helmet ke? Tak pakai malam. Lepas tu, bila doktor nak pasang balik kepala, tak tahu spare part tak ada. Ah, sudah tuan-tuan. Saya bila dia sebut spare part tak ada, susah hati. Saya nak ajak pada tuan-tuan, sabar. Ujian yang sampai kepada kita ni kena sabar. Sebab bila kita menghadapi ujian dan kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, akan ada kemanisan di akhirnya. Sebab Allah dah sebut dah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang sabar. Yang keempat, apa yang kita nak hadapi daripada ujian? Taubat, insaf, stop. Jangan lagi buat maksiat. Balik pada Allah. Rojak nama dia. Mungkin ada benda-benda yang tak baik yang kita buat, yang kita kekalkan lagi, yang belum kita taubat, yang belum kita pulangkan balik haknya pada orang lain. Allah bagi kita ujian. Taubat, berubah jadi baik. Yang kelima, kenapa Allah bagi ujian pada kita? Sebab mungkin kita ni dah lupa dengan Tuhan. Jauh sangat dengan Tuhan. Minum air trilaya. Bismillah tak sebut, alhamdulillah tak sebut. Makan nasi Arab, bismillah tak sebut, alhamdulillah pun tak sebut. Semayang rumah ni depan surau At-Taqwa, tak pernah turun semayang surau At-Taqwa. Jauh sangat nampak ni. Tiap-tiap tahun orang buat korban, dia tak pernah masuk korban. Yang dia ambil daging korban. Ni bukan orang sini lah, ni di Afrika. Orang lain baca Quran, dia pula baca WhatsApp. Jarang, tak pernah baca Quran. Apa lah baca Quran bila apa? Tahun 92. Oh, lamanya apa? Masa itu arwah suami opah meninggal. Opah bacalah. Lepas tu sekarang tak baca dah. Tak ada siapa meninggal, tak adalah baca. Kita dia, ha, eloklah tuan-tuan. Ha, sudah tuan-tuan. Jarang betul ingat pada Allah. Nak sedekah, minta maaf. Nak berzikir, tak ada masa. Nak ziarah orang sakit, sorry. Sam, Allah bagi sakit. Allah bagi masalah. Sebab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kau balik pada Allah. Sebab tu bila kita ni sihat, jarang sebut nama Allah, Allah bagi kita sakit. Bila kita sakit, perkataan yang paling banyak kita sebut ialah Allah. Cuba tengok orang sakit nak bangun pada kerusi. Allah, Allah. Duduk balik tuan-tuan. Cuba tengok orang sakit bila nak duduk atas kerusi. Allah, Allah. Nampak? Tambah nak naik wheelchair. Lagilah. Allah, 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 Allah. Ada dia sebut. Ni lofa. Tobatlah, home tak ada. Gegar waganza. Lagi tak ada. Nampak? Yang dia sebut Allah, 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 Allah. Sampai isteri dia kata, amboi, sejak sakit ni Allah memanjang. Waktu sihat tak pernah sebut.
Lagi panjang Allah dia sebut Allah. Nampak tuan-tuan? Sebab itu Allah ni dia bagi kita ujian supaya kita ni balik kepada Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua, ustaz, sebenarnya apa benda yang menghalang kita ni ustaz jadi baik? Apa benda ustaz yang menghalang kita jadi baik? Saya nak berubah jadi baik ustaz, tapi kenapa ustaz? Ada empat benda yang menghalang kita jadi baik. Pertama, iblis, syaitan. Ni nombor satu yang menghalang. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan tu musuh kamu yang paling nyata sekali. Sebab itu tuan-tuan, syaitan ni dia akan mari macam-macam. Tak percaya, cuba dengar ceramah ni. Masa inilah gatal celah-celah punggung. Nak garu orang ada. Tak garu gatal kan, gedek-gedek tuan-tuan. Duk bergeser kat kerusi. Waktu dengar ceramah inilah yang menguap. Tak percaya, cuba tuan-tuan tengok orang dengar khutbah Jumaat. Siap geleng kepala tu. Menitik air mata tu, macam mengantuk. Masa dia keluar pada masjid, lepas sembahyang Jumaat, ada tak yang nguap? Tobat lahum, tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Setan ni tengah dengar ceramah ni. Rupa ramai yang dah mengantuk dah, tengok jam dah. Pukul 10 dia tak berhenti, aku balik. Aku ngantuk, kata dia. Kau nak ceramah tu pula berdengkau lah. Aku ngantuk, kata dia. Berapa ramai tuan-tuan yang setan duk bisik? Hujan. Tak payah turun. Hujan. Tidur lagi bagus. Setan tu. Cubalah tuan-tuan, saya buat konsert. Hujan turun, tak apa, kemah ada, setan cakap tuan-tuan. Bab benda yang baik, setan ni, bila kita nak sedekah, setan bisik. Jangan sedekah, miskin kau nanti. Itu yang masuk balik, keluar balik, masuk balik, masuk. Tak tahu tuan-tuan. Nasib baik malam ni kita tak buat kutipan derma. Kalau ada ni fikir, nak derma tak derma, nak derma tak derma. Masuk je lah duit tuan-tuan, Allah ganti ku lain. Allah ganti yang lain. Saya 6 bulan lepas tuan-tuan, saya buat kutipan derma untuk sebuah sekolah di Kedah. Saya tukar lancar, saya lancarkan kutipan derma. Batanglah budak-budak kutip derma, seorang-seorang dia kutip. Bawa tabung. Ada satu makcik, pakcik. Ada satu pakcik, dia buat bodoh kat tabung. RM1 pun tak masuk, 10 sen pun tak masuk. 2 hari lepas tu tuan-tuan, meninggal pakcik. Jadi abang-abang kalau rasa nak meninggal, jangan derma kat tabung. Lagi 2 hari, innalillah lah tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah. Setan akan menjadikan kita jadi kedekut. Setan akan menjadikan kita was-was. Dia halang jadi baik. Berapa ramai yang was-was ditandas? Setengah jam, 1 jam, tak keluar-keluar lagi, apa hal bapak engkau? Apa hal bapak engkau orang tu, ya Allah? Dah sejam tak keluar-keluar lagi ni. Abang, oi! Keluarlah abang, oi! Rupanya dia penyakit was-was. Dia dah ambil wuduk, basuh sampai ke kaki. Dia perasan muka belum basuh. Patah balik, basuh muka pula. Dah basuh sampai ke kaki. Kepala aku belum basuh Udah tuan-tuan, dia ambil wuduk lagi. Bil air kompom tinggi tuan-tuan. Sebab tu orang yang ada penyakit was-was, jangan ada selak di dalam, selak di luar. Agak-agak dia lama je buka selak luar, tarik dia keluar. Ustaz, punca dia, salah satu punca penyakit was-was, di situ kita buang, di situ kita mandi. Ulang balik. Kenapa jadi penyakit was-was? Di situ kita mandi, di situ kita buang najis. Punca dia. Habis tu ustaz, rumah kita orang tandas di situ, bilik air pun sama. Saya cakap di situ awak mandi, di situ awak buang. Iyalah ustaz ni tak faham kau orang cakap.
tandas kita ni memang sekali ustaz tandas dengan bilik air ke campur. Saya suruh awak buang dalam mangkuk tandas, mandi biarlah. Ni tidak dia kencing atas lantai, di situlah dia mandi, di situlah dia kencing. Nak kencing dalam mangkuk, lepas tu flush, lantang kau lah pergi. Bila kita di situ kita mandi, di situlah kita buang, kita tak membuang dalam mangkuk yang disediakan. Punca penyakit was-was, salah satunya dalam kitab sebut. Setan dia datang. Kadang-kadang tuan-tuan, setan dia tak kacau dalam bilik mandi, dia kacau waktu nak sembahyang. Usalli fardal maghribi salasa rakaat. Ma'amum mana ada ada. Allah. Tak rapat pula dah. Diangkat takbir tu tuan-tuan sampai kena orang sebelah. Orang sebelah tu sampai ke tepi lah. Tak apa, engkau dulu. Aku lambat sikit, tak apa, engkau dulu. Sampai kadang-kadang naik ke atas punya. Abang-abang kalau jumpa dekat orang di surau macam ni, tampar je kat belakang dia. Bagi sekali. Pau, Allahu Akbar. Dapat pun tuan-tuan. Jangan dilayan. Itu setan. Dia bagi kita was-was. Syaitan ini akan menjadikan kita ini mengapi-ngapi. Nih, saya sakit ustaz. Malam tak ada tidur. Kata-kata lah ustaz. Tolonglah tengok. Bukan orang lain, orang sebelah rumah. Sebelah rumah saya ramai ustaz. Depan pun sebelah, belakang pun sebelah. Sebelah yang mana? Yang hitam-hitam, tinggi-tinggi. Siapa dia gelap-gelap tinggi-tinggi? Haji Dolah. Udah, tak paksa-paksa Haji Dolah kena tuan-tuan. Ni nama dia Mangkuk Walhayun tuan-tuan. Yang tuan-tuan percaya dengan setan pun siapa? Kerja setan ini nak bagi kita bergaduh. Duduk dekat taman, duduk dekat PPR bergaduh sebab setan. Ustaz, saya berniaga. Kenapa kedai saya orang tak datang? Orang tanya dia, macam mana akak berniaga, bagus ke? Tak tahulah. 2-3 bulan tu okey lah kan. Tapi iyalah, sekarang ni tak tahulah. Orang tak datang ke? Tak tahulah. Orang buat lah kot, tapi tak boleh kata kat orang kan. Tapi iyalah, tak tahulah kan. Orang macam tak nampak kan. Tak tahulah orang buat ke, tapi nampak macam tak tahulah. Tuan-tuan, kalau tak tahulah tu sepak nanti kan. Tak tahulah. Bila tak laku je kedai, Orang tu buat. Engkau tak buat. Engkau yang tak buat, engkau yang buat pada diri kau. Bila orang datang kau sombong. Berapa ringgit sekilo ni makcik rambutan? Engkau buta tak nampak? 4 ringgit. Dah tulis pun tertentang buta. Tobatlah orang tak datang kedai dia. Silap-silap dibakarnya kedai tuan-tuan. Kita selalu kata orang tu punya pasal, orang ni santaukan, orang ni sihirkan. Yang kita, pelanggan dah duduk setengah jam. Mana teh saya? Ada order. Astaghfirullahalazim. Kawan dah order setengah jam teh. Datang balik tanya pula, ada order ke? Tak payahlah minta maaf. Tobatlah home, aku tak datang dah. Bila tak laku, tak tahulah kan. Orang kan. Orang apa engkau? La ilaha illallah. Setan ini kerjanya mengadu domba. Setan ini menjadikan kita jahat sesama manusia. Sebab tu tuan-tuan, jangan disemarakkan api pergaduhan, api kebencian. Setan sangat suka. Ini halangan nombor satu manusia nak jadi baik. Nama dia apa? Syaitan. Saya suka tengok surau tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi ada yang tak suka. Apa yang tak suka? Setan dia bukan suka dengan azan.
Dia lari mencirit-cirit setan tuan-tuan bila dia dengar azan. Kalau kita pun tak suka orang azan, nak panggil apa kita? Tuan-tuan tahu ada orang yang paling handsome di hari kiamat ialah muazzin. Tok Bilal tu orang yang paling handsome di hari kiamat. Yang paling panjang tengkuk di hari kiamat ialah Tok Bilal. Adakah tengkuk panjang handsome? Dia betul ustaz ni. Tak percaya tuan-tuan tengok lagu Oh Fatimah tu. Oh Mas Ayu Fatimah nan Ayu, parasnya indah leher jenjang. Leher jenjang tu cantik. Itulah Tok Bilal. Ada dia sebut leher pendek. Tobak lahum. Eh Ramli tak sebut tuan-tuan. Orang yang paling banyak pahala di antaranya di masjid, di surau, Tok Bilal. Kita ni tak jadi Bilal. Macam mana nak dapat pahala? Jawab azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat pahala. Kita dapat pahala jawab. Bilal dapat jawab, dapat pahala azan. Lagi dapat pahala turun daripada flat langgar padang ni jalan sampai. Setiap satu langkah ni berapa banyak pahala. Tapi setan tak suka. Tak payahlah. Di rumah pun sama pahala. Ustaz, orang Perak. Setan tu orang Perak ke? Tidak. Tadi bunyi cakap tu macam orang Parit ni ustaz. Tak payahlah turun ke bawah. Pahala sama je. Saya alih bahasa tuan-tuan. Setan ke orang Perak? Sama ke pahala? Maghrib tiga di rumah, tiga di surau. Apa beza? Sama yuk, kata dia. Bang, di sini 27. Seorang-seorang satu. 27 dengan satu, mana sama? Tapi setan cakap, sama. Lasar ya. Lagipun tu imam semayang kan sedap, kata dia. Engkau lagi sedap, kau jadi imam sini, kata dia. Seorang-seorang dia, tuan-tuan. Yang lebih malang lagi, dia semayang Jumaat seorang-seorang dia di rumah. Lagi jahat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Depan TV mengikut. Isteri tanya abang, boleh ke semayang Jumaat di rumah seorang-seorang? Allah pun faham masalah aku. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke apa tuan-tuan? Yang kedua, yang menghalang kita jadi baik ni apa dia? Nafsu. Nafsu ni yang nak menghalang kita jadi baik. Yang nak buat jahat, yang doa jahat ni apa dia? Nafsu. Ha, ni baru nak masuk tajuk. Mudah-mudahan mukadimah tadi memberi manfaat. Mukadimah setengah jam. Isi mau 4 jam. Nafsu. Kenapa kita jadi jahat? Nafsu. Ada satu isteri, dia kata, ustaz, malam ni ustaz datang ceramah di masjid kita orang. Ha, InsyaAllah saya datang. InsyaAllah ni on the way ni. Ustaz, boleh cakap sikit tak? Boleh. Nanti ustaz selit-selit lah dalam ceramah. Kenapa kak? Suami akak ni suka tengok video lucah. Lah. Tapi dia orang masjid ustaz. Astagfirullahalazim. Habis tu? Tak tahulah ustaz. Nak termuntah dah makcik ustaz. Oh. Tengok video ustaz. Oh, tak tahulah ustaz. Oh. Ustaz tolonglah selit-selit. Tapi ustaz jangan kabur kat dia tau. Makcik yang cakap ni. Dia tampar makcik kan. Pandai-pandai ustaz lah. Lah. Kenapa yang gatal pergi tengok video? Nafsu. Nak tengok perempuan seksi? Nafsu. Sebab tu akak-akak oi, ada jenis laki-laki yang macam tu. Ini lu tengok terbeliak mata. Lu tengok paha orang. Paha pula sebesar balak. Begini tengok. La ilaha illallah. Kalau tak sengaja terpaksa nak buat macam mana? Saya ni tiap-tiap minggu naik kapal terbang. Kedap ke sana, kejap sini pergi ceramah. Allah tuan-tuan. Kadang-kadang Allah pramugari ni duk pakai skirt merah tu. Allah.
Naik ke bil terbang yang lain pula, terbelah pula sampai ke Pohar pula. Allah, tak tengok membazir pula. Allah. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Boleh tak saya tengok? Boleh. Sebab apa? Up to you. Tapi ingat, memang up to you. Tapi kesannya pun up to you juga. Dosanya pun datang pada saya balik. Sebab itu kita ni memang, kita boleh cakap, kau suka saya ke? Apa pula? Kau suka aku lah. Memang kau boleh cakap macam itu. Kita ni tuan-tuan, kalau kita nak pertahankan apa yang kita suka, walaupun salah, di belakang dia mesti kecil je bahasa dia. Tarik je suara dia. Cuba tengok. Dah lah, Mat. Benda ni tak elok, Mat. Dah, dah. Sekarang aku tanya kau, eh. Ini duit aku, ni kereta aku. Kau peduli apa, eh? Kau suka aku lah. Nampak? Belakang dia kecil je. Kau suka aku lah, kata dia. Memang aku suka kau. Tapi yang kau akan menanggung di hari kiamat, kau takkan tertanggung. Kadang-kadang kita Allah, sebab tu kalau boleh elak-elak. Sedaya upaya elak, tapi nak buat macam mana? Silat mengelak batu pak cik belum ajar. Ini cerita Buya Lapuk. Saya kadang-kadang duduk tepi sekali, aduh, pejam mata buat tidur. Elok kita buat-buat tidur, pamugari tu datang pula. Datuk, boleh selfie tak? Eh, boleh. Celik pula mata tuan-tuan. Jahat betul ni. Nafsu ni. Sebab itu kita kena kawal nafsu kita. Memang nafsu itu mengajak ke arah kejahatan. Kadang-kadang nak mencuba. Nafsu benci. Kita ikut kemarahan. Akhirnya kita rosak. Saya pernah jumpa dengan satu perempuan, tuan-tuan. Saya tanya dia, akak, kenapa ya akak jadi macam ini? Sabar, akak. Saya tak suka dengan mak saya. Saya tak suka dengan keluarga saya. Dia orang punya pasal yang saya jadi macam ini. Ustaz, jangan salahkan saya. Saya jadi jahat ni, ustaz, sebab mak saya, bapak saya pilih kasih. Mak saya lebihkan kakak, ayah saya lebihkan kakak, saya ni adik, dia orang tak lebihkan, dia orang tak pandang pun. Okey, ustaz, kalau dia orang tak pandang, saya pergi tempat lain yang orang pandang saya. Saya tanya pada dia, lepas orang lain pandang akak, akak jadi apa? Saya jadi saya. Akak bangga dengan akak sekarang? Akak bangga ke? Akak jadi penagih tegar? Akak jual maruah akak? Berapa nilai akak sekarang? Sedangkan akak, kalau akak jangan ikut hawa nafsu hari itu, akak selamat kak. Tapi Allah ni maha baik kak. Allah ni maha baik. Allah sentiasa buka peluang untuk akak berubah. Memang akak boleh cakap, kau suka saya lah. Badan-badan saya, nyawa-nyawa saya, yang ustaz sibuk pasal. Dia marah saya, tuan-tuan. Yang ustaz sibuk pasal? Saya tak sibuk. Saya kalau tak dijemput pun, saya tak datang pun, saya cakap. Saya datang jumpa akak ni sebab pengetua akak ni minta saya nasihat. Saya nasihat sajalah. Kalau akak tak nak dengar, sudah. Up to you. Tak ada masalah pada saya. Saya jumpa dengan budak darjah 6, tuan-tuan. Hidugam. Berlubang ni. Langit-langit dia berlubang. Hidugam. Melengkung dia punya dua hidung ni. Ni apa nama? Dua ni. Melengkung ni. Hidugam. Saya tanya, ambil mana gam? Bapak punya. Astaghfirullahalazim. Bapak pun hidu juga. Sekali kita dia, elok lah. Bapak borek, anak rintik. Yang saya jumpa lagi satu, budak darjah 6. Bercinta dengan budak tingkatan 2, perempuan. Yang laki darjah 6, makwanya tingkatan 2. Duk gaduh nak kahwin, dating apa semua. Astagfirullahaladzim. Baru darjah 6. Kencing pun bengkok lagi. Ni anak kita ni, tuan-tuan.
Apa yang saya cakap ni, dia boleh berlaku dalam rumah kita. Saya jadi penceramah ni pun, belum tentu rumah tangga saya selamat. Anak-anak saya 5 orang. Satu dinilai, seorang di Tanjung Malim, 2 di nombor 3 di Kuala Kangsar, 2 orang di Tapah. Habis tu ustaz duduk di rumah, berdua dengan orang rumah. Yang lain-lain semua asrama, yang lain-lain semua universiti. Saya pun tak tahu yang di universiti apa dia buat sekarang. Dia kawan dengan siapa? Saya tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, benda-benda ni boleh berlaku pada orang lain. Bermakna dia juga boleh berlaku pada kita. Maka mari kita jaga lelokku anfusakum wa ahlikum nara. Supaya anak-anak kita ni jadi baik. Sebab Allah pesan, jaga diri kamu, jaga anak kamu daripada api neraka. Jangan ikut hawa nafsu, lesu, mati, rosak. Memang kita boleh cakap, badan-badan saya, duit-duit saya, ustaz peduli apa? Saya sekarang ni duk layan, bukan layan. Tak kira tuan-tuan kata saya layan pondan pula. Saya sekarang ni duk bantu orang-orang pondan ni. Bantu dia orang balik ke pangkal jalan. Saya buat di sekolah. Cuma saya tak masukkan dalam Facebook. Sebab saya nak jaga air muka dia orang. Kita bukan semua benda boleh masuk dalam Facebook. Sabar ustaz lo. Kadang-kadang dada ni pun ada lagi. Dada mereka pun ada lagi tuan-tuan. Saya tanya dekat dia, bila nak kempis dada tu? Sabarlah. Main semayang pakai jubah tapi ada dada. Saya kata, abang, nanti datang ambil serban, tutup dada ni, tak tengah-tengah tu. Macam ya Hanana, tak tengah-tengah. Kami tak nampak. Tok lebay, tok lebay ni pantang tengok juga. Ay. Tok lebay pun jahat juga. Entah. Tutup sikit. Abang-abang pun kalau ada pondan-pondan tu dah hijrah, jangan duk mengorat. Tu kacau pula. Astagfirullahaladzim. Bukan orang sini lah, di Afrika. Saya jumpa banyak tuan-tuan. Ada satu orang, dia nekat, dia potong dia punya. Lepas dia potong, dia sakit. Dia telefon saya, ustaz, tolong. Kenapa bang? Saya dah buang. Buang apa? Buang anu lah. Bila? Tak dekat sebulan dah. Masalah apa sekarang ni? Sakit. Sakit je mana? Sakit lah. Nak kencing sakit, berjalan sakit, duduk sakit. Kalau tahu tak buang. Yang abang buang, buang apa? Up to me lah. Sekarang saya jawab apa lah? Up to you. Yang abang buang buat apa? Saya nak jadi perempuan. Habis tu, puas hati sekarang. Tak tahu dulu. Sakit, menyesal. Habis tu, boleh tak kita jumpa ustaz? Kita bincang macam mana nak buat. Tak payahlah bang wei, jumpa saya jadi kok lain kan. Saya pun iman tak pun kuat bang wei, saya cakap. Sepatutnya abang sebelum buang, dia buang di negara jiran. Sebelum buang, telefon saya. Ustaz, saya nak buang ni, apa pendapat ustaz? Jangan dah buang baru tanya. Sepepak tak ada bang. Macam mana nak buat ustaz? Tak tahulah bang. Oi. Benda tu mana ada sepepak. Doktor pun tak simpan lah peti air bang. Oi. Dan tak ada siapa pun yang nak derma organ benda tu. Jantung orang derma, darah orang derma. Benda tu siapa nak derma? Pak Mat, derma lah kat saya Pak Mat. Aku pun nak pakai, nampak? Itu jawapan Pak Mat tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Entah. Sebab itu memang kita boleh cakap up to you, up to me. Tapi fikirkan balik kesannya pun pada kita. Kita boleh cakap terpulanglah pada awak. Awak nak jadi baik ke awak nak jadi jahat, terpulang pada awak. Kesannya pada awak balik. Fikir panjang.
Dia buang ni halkum. Halkum dia buang. Saya tanya abang buang di mana? Siam. Macam mana buang? Dia kikis, doktor kikis. Nak nampak halkum macam perempuan. Allah. Saya tanya dekat dia boleh tahu tak? Halkum ni warna apa, macam mana? Dia kata halkum orang lelaki ni ustaz macam tulang ayam lembut, yang goreng, yang lembut tu, yang putih-putih tu, itulah dia. Abang-abang kalau nak tak percaya, malang kan cuba kikih di rumah tengok. Sebab tu adik-adik yang datang malam ni, adik-adik boleh buat apa yang adik nak buat, tapi ingat kita ada akhirat. Ingat kita akan mati. Ingat kita akan masuk dalam kubur. Ali Imran 185, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Ingat, setiap yang hidup pasti mati. Di hari kiamat akan diputuskan segala balasan untuk engkau. Siapa yang masuk neraka, siapa yang keluar daripada neraka, siapa yang tak masuk neraka, sebaliknya dia masuk syurga, orang itu yang beruntung. Allah Ta'ala sebut, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada neraka, sebaliknya dimasukkan ke dalam syurga, dia adalah orang yang untung. Sebab tu bila sebut up to you, pastikan apa yang kita nak buat adalah menguntungkan kita. Di mana? Di hari kiamat. Jangan kita buat satu benda up to you, up to me, benda tu menyusahkan kita di hari kiamat. Nak mati pun susah. Takut tuan-tuan, benda yang kita buat ni menyusahkan kita. Apa dia? Dua. Dua benda yang Allah balas sebelum kita mati. Kompom Allah balas. Pertama, uququl walidain. Derhaka pada mak bapak. Derhaka pada mak bapak sebelum mati, Allah turunkan bala. Takutnya tuan-tuan jadi anak derhaka. Entaknya pintu bergegar flat. Mak ni payah, cakap dengan mak ni payah, orang tu pam ditutup pintu, bergegar flat. Derhaka. Cukuplah seorang anak tu jadi derhaka tuan-tuan, bila mak dia menangis, perangai anak dia yang buruk dia menangis, derhaka budak ni. Allah balas sebelum mati. Macam mana ustaz? Tak tahu balasan Tuhan macam mana, tak tahu. Ada yang tak boleh mengucap, ada yang datang penyakit, ada yang datang miskin, ada yang datang anak-anak yang bermasalah. Sebab tu akak-akak, abang-abang yang masih ada mak dan ayah, minta ampun. Kita kahwin hari tu pun mak tak izin. Kita menikah hari tu pun bapak tak izin, kita buat juga. Minta ampun pada mak. Yang kedua, dosa yang Allah balas sebelum kita mati, apa dia? Dosa berzina. Rasulullah sebut, orang yang beriman dia takkan berzina. Orang yang berzina ni tuan-tuan, seolah-olah dia buka baju daripada badan dia, seolah-olah dia menanggalkan iman daripada diri dia. Kesan daripada zina ni 60 tahun amalan Allah batalkan. Umur kita baru 40 tahun, sekali berzina 60 tahun habis, hutang 20 tahun pula. Memang kita boleh cakap up to you, up. Boleh kita cakap tu pulang pada aku, aku nak buat apa pun. Memang. Tetapi yang menanggungnya sebelum mati kau. Yang nak menanggungnya dalam kubur adalah kau. Yang nak menjawab di hari kiamat ialah kau. Pastikan apa yang kita buat ini menguntungkan kita di hari kiamat. Apa dia? Aku masuk syurga. Alangkah mudahnya hidup kita tuan-tuan. Dua. Dunia ni sebenarnya tak susah. Dunia ni senang. Saya tulis dalam Facebook saya semalam. Tuan-tuan boleh buka dalam Facebook saya. Saya tunjukkan gambar saya duk sign buku saya. Orang minta sign. Saya dah berjalan. Ustaz, ustaz, nak sign? Berhenti sign.
Belakang pula datang dua orang. Datuk, ambil gambar. Senang hidup. Orang minta sign, sign. Orang ajak bergambar, gambar. Orang bagi salam, jawab. Orang tak bagi salam, diam. Orang senyum, kita senyum balik. Orang masam, kita buat-buat tak nampak. Orang jemput ceramah, datang. Orang tak pergi ceramah, tengok Upin dan Ipin. Senangnya hidup. Orang bagi ceramah, panggil ceramah. Lepas ceramah, orang bagi sagu hati, ambil. Habis ceramah, orang tak kasih sagu hati, balik. Bagi sagu hati tak cukup, jemput lagi sekali, tak datang dah. Kanya susah tu. Apa yang sangat masalah kita ni, yang dunia ni sampai pening kepala ni, Ustaz? Senang je hidup. Hanya ada dua jalan. Satu jalan ke syurga dan satu lagi jalan ke neraka. Dua saja jalan. Mana ada sebut telan mak mati bapak, luah mati pak lah, telan mak mati bapak, luah mati, tak ada, tak ada, tak ada. Kita kadang-kadang tak tahu lah Ustaz, luah mati mak, telan mati bapak, siapa suruh telan, siapa suruh luah. Allah bagi jawapan, halal, haram. Baik, buruk, dosa, pahala, syurga, neraka, hina, mulia, boleh, tak boleh. Senang je hidup. Simple je hidup. Ustaz, boleh tak saya makan babi? Sebab hari ni ada orang Melayu, tuan-tuan, orang Islam yang makan benda ni. Satu perempuan. Dia kata, Ustaz, saya ni makan babi. Saya tanya apa masalah? Saya tanya dia apa masalah, telefon saya ni makan-makan. Tak, saya nak tanya pada Ustaz, kenapa Allah haramkan? Ustaz tahu tak sedap? Tak tahu, mana saya pernah makan. Dia kata, kenapa? Kalau benda tu tak elok, kenapa Allah haram ciptakan? Kalau tak elok, kenapa Allah cipta, Ustaz? Saya tanya akak. Dalam Islam, babi tu mughallazah. Najis paling besar. Mughallazah. Dalam Islam, tai manusia tu najis mutawassitah. Najis pertengahan. Yang paling berat, najis babi. Yang pertengahan, najis manusia. Mutawassitah. Sebelum akak makan babi, baik akak makan tai. Sebab yang ni mutawassitah. Oh, ustaz ni ada ke suka makan najis pula? Habis tu yang ni pun najis juga. Yang ni najis berat, yang ni kurang berat, pertengahan. Ustaz tahu tak najis tu kotor? Habis tu yang ni pun kotor juga. Yang ni pun kotor juga. Kalau kau kata benda ni sedap, mana tahu tai kau lagi sedap. Buat sup mushroom. Apa kejenis manusia ni? Allah kata dah yang ni halal, yang ni haram. Ambil yang halal saja. Ustaz. Okey, nak ambil yang halal, yang mana Ustaz? Up to you. Ustaz. Nak ambil yang halal, yang mana Ustaz? Yang ni arak, yang ni halal. Ambil yang halal. Arak ni jauh-jauh. Yelah, yang halal nak minum apa Ustaz? Terpulang. Tadi saya minum air kelapa muda. Tak nak minum air kelapa? Ada. Air nangka ada. Air tembikai ada. Air road, apa nama, ABC ada. Halal berlaku. Punyalah banyak. Terpulang. Yang kau nak ambil arak ni buat apa? Allah tak bagi. Yang kau nak ambil dadah ni buat apa? Allah tak bagi. Yang kau nak ambil ecstasy, nak ambil syabu ni, eremin apa kepala semua, kenapa Allah tak bagi? Ambil yang ini. Yang ni dapat pahala kalau diminum. Ustaz tahu tak, saya ambil syabu, saya baca doa tau. Allahumma barik lana fi marqlah ta'an. Kalau kau makan babi pun, Allahumma laka sumtu. Buka puasa tu. Lauk babi masak merah. Tetap tak boleh, tuan-tuan. Islam dia ngajar kepada kita senang je. Yang ni tak boleh, yang ni boleh. Yang ni haram, yang ni tak haram. Eh, senangnya. Tak payah pening. Tak payah pening. Senang je, Ustaz. Ustaz, ya. Saya laki-laki. Soalan,
soalan saya, boleh tak laki-laki pakai sutera? Tak boleh. Perempuan boleh pakai. Dah. Yang nak pakai buat apa? Kok suka saya lah ustaz. Ah, ni jawapan. Abang boleh pakai. Saya ada hak apa nak halang abang? Abang ada wang, abang boleh pakai. Saya tak boleh nak halang abang. Tapi yang menanggungnya abang. Ustaz, saya nak pakai sutera juga. Ustaz nak cakap apa? Abang harus pakai kalau abang ada mengidap penyakit kulit. Kayak panau yang jenis keluar air bisa tu. Boleh pakai sutera supaya menyejukkan badan dan tak merebak kayak panau tu. Jadi abang-abang, akak-akak, kalau jumpa laki-laki kita pakai baju sutera, pandang baik. Panau. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Senang. Ustaz, ya. Laki-laki boleh tak pakai cincin? Harus. Sunat dapat pahala kalau cincin perak, silakan. Okey ustaz, dia nak pakai cincin emas. Cincin emas tak boleh. Emas untuk perempuan. Gigi emas? Oh, gigi emas boleh. Laki-laki kalau dah gigi batu tak boleh. Dia pakai gigi palsu, busuk. Busuk gigi dia. Dia buang gigi batu, dia buat gigi emas. Tiap-tiap hari senyum. Ting. Nampak emas. Harus, sebab gigi lain tak boleh. Yang kedua, hidung emas. Boleh laki-laki pakai hidung emas. Dia kena rompak, perompak potong hidung dia. Pakai hidung besi, busuk. Doktor nasihat pakai hidung emas. Harus. Sebab sakit. Sekarang, tambah lagi satu syarat. Bila pakai hidung emas, sila pakai grill. Supaya tak dirompak. Serahkan hidung. Mampu tuan-tuan, serah hidung pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi adik-adik, kalau nak buat satu benda, memang kita boleh sebut. Up to you lah, you nak buat apa pun. Tapi ingat, kita orang agama, kita orang Islam. Yang boleh dan yang tak boleh. Dan saya nasihatkan, yang kita nak buat ni kalau boleh, wajibnya tuan-tuan, buat yang boleh saja. Yang tak boleh ni, jauh-jauh. Sebab apa yang boleh saja, pasti dapat pahala. Sebab benda tu boleh, benda tu halal, dapat pahala. Jangan duk pegang isteri orang. Haram. Tapi ustaz dia yang teka saya, haram. Nak pegang, pegang isteri sendiri. Halal. Ni, dengar ceramah ni, pegang tangan suami. Nampak? Dapat pahala tu. Gugur dosa celah-celah jari tu. Sepanjang ceramah, pegang tangan. Penek krem. Tak boleh lepas tangan, naik pelik. Dapat pahala. Buatlah. Tengok isteri orang, belum tentu dapat pahala. Tengok isteri sendiri, tengok suami sendiri, dapat pahala. Senyum lagi dapat pahala. Isteri kita kat hujung, cuba ngorat isteri kita. Suami ngorat. Isteri kita gatal, orang tu nyampah. Kadang-kadang akak, dia bukan ngorat akak, dia ngorat yang sebelah akak. Sebelah akak tu Kak Jan nama dia. Janda. Janda ni terbahagi dua. Kalau janda muda, Kak Jan. Kalau janda tua, Jen tu. Dia berhati-hatilah. Anda mampu mengubahnya. Allahu Akbar. Yang ni rasuah. Jangan ambil. Yang ni halal. Ada barakah. Ambil. Ini orang punya. Jangan ambil. Ini aku punya. Silakan ambil. Kan senang hidup. Lori bawa susu terbalik depan. Saya tadi ikut Google. Google ni kalau tambah A di belakang, go gila tuan-tuan. Go gila jadi dia. Tah jalan mana dibawa saya tuan-tuan. Berkona-kona pula. Betul-betul gila Google ni. Allah. Buatnya lori tu tuan-tuan. Dia belok sana, belok sini, nak datang sini. Terbalik lori bawa tin. Kita pula nak pergi kerja, naik motor. Tengok-tengok lori bawa tin susu terbalik. Patutlah dari semalam tapak tangan gatal.
Rupanya nak dapat rezeki. Rupanya, ya Allah, 6 tin besar susu tepung dia balik. Mengangkang-angkang naik motor. Pikul naik flat. Hoi, hoi, ya hoi. Hai, abang tak pergi kerja, abang. Ya Allah, rezeki kita lehoi. Lori terbalik. Lori apa? Ni susu ni, ha. Boleh ambil ke abang? Apa tak bolehnya? Aku tengok tu imam 8 dia ambil. Astaghfirullahalazim. Dia kata halal tu sebab tu imam belasah, tuan-tuan. Tu imam balon, dia pun balon. Kira halal lah tu. Sedangkan driver lori dia cakap, jangan ambil, jangan ambil, tolong. Dia tak peduli, tuan-tuan. Benda ni haram, tak ada berakah. Jangan ambil. Tapi ustaz, tuan dia suruh ambil. Tuan tu siapa? Menantu kedai tu, menantu toke kedai tu, dia suruh ambil. Saya ambil lah barang-barang antik, kata dia. Tuan-tuan, hari ini bapak mertua saya nak bayar zakat. Silalah ambil. Habis kedai sidik sigaraga dia ambil, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat nak cerita tiga Abdul tu? Dia ambilnya habis barang antik dengan meja sidik sigaraga dengan penasihat 25% pun habis, tuan-tuan. Ini satu contoh betapa haramnya P. Ramli buat dalam cerita tu. Kamu sedekah benda yang bukan hak kamu, tak boleh. Subhanallah. Ingat, jaga hawa nafsu. Bagaimana nak didik hawa nafsu? Banyakkan sembahyang. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya ni duk tengok anak-anak kita tu, ada seorang perempuan, 3 tu laki-laki. Duk berjalan lah hujan. Yang perempuan 3 laki-laki, dia orang kan perasan saya duk cakap kat dia orang. Apa yang masalah anak-anak kita sekarang? Kalau dulu masalah anak-anak kita, tuan-tuan, dadah. Kawan saya ramai, tuan-tuan, yang tak dapat diselamatkan. Ada yang mati sebab dadah. Sayang, tuan-tuan, main bola laju, sepak bola derah. Kalau lawan Vietnam menang, tapi kalah dengan dadah. Ada kawan saya, tuan-tuan, lah, saat keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, asyik jumpa saya minta duit. Minta duit. Nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Sekali aku bagi, hang beli benda tu pula. Serba salah jadi tuan-tuan kita ni. Kalah dengan benda tu. Nafsu ni. Budak-budak dulu kita boleh takut. Jaga. Jaga takut dadah. Jaga takut dadah. Sekarang apa yang kita takut dengan budak-budak sekarang ni? Tadi yang saya sebut, 3 laki-laki, 1 perempuan. Hak perempuan kita tolak tepi. Hak 3 laki-laki tu. Tuan-tuan yakinkah 3 laki-laki tu akan kekal laki-laki sampai dia tua? Kadang-kadang dia tukar nama lain. Dah elok dah nama Ruslan, dia tukar jadi Rus. Ni masalah kita sekarang. Jadi Rus. Siang Ruslan, malam Rus. Ni yang kita takut. Ustaz, rambut ni rambut I, dada I, dada I, so what? Gitu dia. So what kau cakap? Terpulang pada I lah, I nak jadi apa pun. You all tak faham tau, kata dia. Begitu dia buat kat saya tuan-tuan. Dalam tubuh I ni, I perempuan. I perempuan dibalut dalam tubuh lelaki. Ustaz tak faham. I ni perempuan tapi dalam tubuh lelaki. Maknanya Tuhan silap lah. Saya kata dekat dia, maknanya Tuhan silap masuk saung lah. Patutnya akak masuk tubuh perempuan, abang masuk tubuh perempuan lah. Allah silap ke kak? Allah tak pernah silap kak. Yang silap kita. Sebab kita ikut hawa nafsu. Maka bagaimana kita supaya Allah pelihara kita? Salah satu tempat yang Allah pelihara kita, keluarga kita, tuan-tuan, ni yang kita sebut tadi, surah At-Taqwa.
Allah sebut dalam Quran, innas-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada buat jahat dan buat mungkar. Siapa yang sembahyang, Allah cegahkan dia daripada buat jahat. Datanglah orang bergaduh, suami isteri minta cerai, nak tanya pendapat, ustaz, suami saya macam ni. Akak cakap dulu. Ladies first, cakap dulu. Suami saya. Diam. Sabar kejap bang, bagi isteri bercakap. Okey akak, dah habis bercakap? Dah. Puas hati saya. Abang pula bercakap. Dia. Kak pula nak menyampuk. Akak diam, biar suami cakap. Okey, sekarang akak dah bercakap, abang dah bercakap. Sekarang biar saya pula bercakap. Soalan saya, akak dengan abang sembahyang tak? Soalan nombor satu saya tanya. Saya sembahyang. Pergi tengok lah, kadang tak ada pula. Abang, Jumaat pergi. Yang lain? Gitu dia jawab. Kalau abang tak sembahyang, jangan harap rumah tangga abang boleh bahagia. Akak-akak, kalau anak akak tak sembahyang, jangan harap anak-anak ni boleh bantu kita. Kita kata anak degil, kita kata anak melawan, anak saya sombong, anak saya belagak, anak saya ni tak tahulah ustaz. Soalan saya, sembahyang tak? Sembahyang 3 waktu, 2 waktu tak buat. Sembahyang 4 waktu buat, subuh tak buat. Sembahyang 1 waktu maghrib, 4 tak buat. Kalau begitu akak, risiko untuk anak akak jadi benda tak elok sangat tinggi. Sebab tu saya sebut di masjid. Dalil dia apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa atuz zakat walam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Boleh ah? Yang boleh memakmurkan masjid orang beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, yang sembahyang, yang bayar zakat dan yang tidak takut melainkan pada Allah. Siapa yang datang sembahyang itu kata Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Rupanya tuan-tuan, orang yang sembahyang berjemaah ni Allah bagi hidayah. Allah jaga. Apa dalil? Man salla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Jadi akak-akak, abang-abang nak ada Allah jaga keluarga kita. Nah, kalau gitu, adik 2 orang tadi, bawa mai sembahyang subuh. Dengan bola tu bawa sekali. Kejuk dia 5:30. Man, jom sembahyang. Turun lift, mai sembahyang. Tapi kalau pak tak sembahyang, anak tak sembahyang, mak tak sembahyang, masalah besar akan masuk dalam rumah tu. Jom tuan-tuan kita buat jemaah. Sembahyang berjemaah, makan berjemaah, main bola berjemaah, balik kampung berjemaah. Hari ini banyak sangat benda yang kita tak campur dengan anak kita. Akhirnya anak masing-masing ada handphone. Kawan dia yang paling rapat ialah handphone. Dalam bilik handphone, naik kereta handphone, balik sekolah handphone. Dalam lift tak ada handphone, dia marah pula lift sebab tak dapat orang lain dalam lift ni. Dia balik ke rumah, dia tak cari mak dia dulu, dia cari handphone dia dulu. Dulu kalau anak balik asrama, mak saya balik, mak kawan datang nak makan, dulu. Sekarang anak balik outing, anak balik cuti, mak handphone mana? Handphone mana? Kadang-kadang dia telefon mak dia siap-siap, tolong charge handphone. Dia nak main game. Dia nak tengok WhatsApp, dia nak tengok Facebook. Hebat benda ni tuan-tuan. Apa yang power sangat ni sampai anak simpan dalam hati?
Allah, saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita jadi, kadang-kadang kita kena jadi gua macam Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tu anak-anak muda yang Allah pelihara, tak rosak iman dia. Duduk dalam gua. Sekarang pun kita kena duduk dalam gua. Ustaz ni bodoh ke apa dah ajak orang masuk dalam gua? Gua tu apa? Satu, dunia dia sendiri. Dua, gua tu tak ada lain. Tiga, dunia gua adalah satu dunia yang menyejukkan. Ada sungai dalam dia, ada air dalam dia, ada ketenangan dalam dia. Sebab tu Nabi Muhammad duduk dalam gua Hira. Sekarang kita ubah rumah kita jadi satu benda yang menenangkan, dengan bacaan Quran, dengan zikir, dengan sembahyang. Elakkan, hadkan penggunaan. Saya pun, anak saya ada handphone, saya pun ada handphone, saya pun ada Facebook. Isteri saya pun ada Facebook, ada handphone juga. Tapi bila saya balik, benda ni saya takkan buka. Isteri saya pun takkan buka, takkan main WhatsApp ke, takkan tengok Facebook ke apa ke, duk makan nasi, handphone tak di luar, mari kita makan. Ni waktu keluarga, ni waktu keluarga, ni waktu keluarga. Yang ni tak tepi tu. Ayah nak jumpa dengan anak ayah, ayah nak cakap dengan anak-anak ayah, ayah tak mau. Bila ayah cakap, engkau orang main handphone, tak konsentrik. Lama-lama tuan-tuan depa fahamlah apa yang boleh tengok, apa yang boleh buat, apa benda yang boleh buat kawan. Ni nama dia hawa nafsu. Yang ketiga, apa dia yang menghalang kita jadi baik? Dunia. Dunia menghalang kita jadi baik. Cabaran nombor tiga, persekitaran kita. Ustaz bolehlah, kami duduk di KL ustaz. Macam mana ustaz? Orang sana macam ni, orang ni macam ni, macam mana ustaz? Pengaruh ustaz, pengaruh persekitaran ustaz. Tuan-tuan, tu nama dia pokok. Ni sebelah kanan tuan-tuan, ni sebelah kiri tuan-tuan, ni pokok. Tadi hujan lebat, datang angin. Angin yang kuat, ribut yang kuat, hujan yang lebat, bergoyang pokok tu. Tapi kenapa tak tumbang? Sebab akarnya bagus. Akar pokok tu kuat, dia tak tumbang. Begitulah dengan iman kita. Tuan-tuan, duduklah di mana pun. Saya 2 bulan lepas saya ceramah di London, tuan-tuan. Saya ada program di Oxford. Orang putih tu. Orang putih tu. Tapi kita tengok masyarakat Islam kita, wah, kuat iman dia. Bagus perpaduan dia, bagus persatuan dia. Tak ada gaduh-gaduh. Malah tak terlibat pun dengan benda-benda yang tak elok. Kenapa? Iman di dalam tu kuat. Saya pergi ceramah di Jepun tahun lepas. Saya turun satu masjid bawah tanah. Jalan di atas, bangunan di atas, masjid ni kena turun tangga ke bawah. Saya kata, "Mak, jauh ke dalam ni, macam piramid punya dalam ni. Tangga halus bawah. Ada ke orang yang dengar ceramah saya di Jepun ni?" Bila saya masuk dalam tu tuan-tuan, hak pakai kepiah, janggut semua ada. Di tengah-tengah kota Osaka dengan Kobe tu tuan-tuan, orang kita boleh pakai tudung, boleh dengar la ilaha illallah. Kenapa? Iman dia kuat. Saya pergi ceramah di Australia, di Perth, Australia. Ustaz, kami nak jemput ustaz pergi ke radio kami, radio Melayu di Perth, Australia. Saya tanya, ada radio? Ada. Seminggu berapa kali? Ha, ni waktu kita ni ustaz.
kita siaran langsung bersama dengan kita sekarang ialah penceramah dari Malaysia yang datang ke Australia, Ustaz Kazim Elias. Apa khabar Ustaz? Saya tanya dekat dia, berapa ribu pendengar radio kamu ni? Dia kata 20,000, 25,000 orang Malaysia. Apa yang abang buat? Kami cerita bab agama, kami cerita bab ini, kami cerita bab ini. Sambutan macam mana? Sambutan bagus. Duduklah kamu di Australia sekalipun, tapi kalau kamu iman kuat, akidah mantap, dia takkan tergugat, tuan-tuan. Apa sangat kita kalau di Kuala Lumpur? Kalau iman kita kuat, kita takkan terpengaruh dengan dunia. Kita tak boleh cakap, buat macam mana Ustaz, persekitaran saya macam ni, so saya kena ikut persekitaran saya, Ustaz. Tak. Kau ada akidah kau, kau ada iman kau, pegang pada akidah. Akidah inilah yang menyelamatkan kita. Macam pokok yang begini kuat, tetapi kalau akarnya reput, akarnya lemah, datang angin tumbang pokok. Yang keempat, apa yang mengganggu kita menjadi baik? Manusia. Dia halang kita jadi baik, dia ajak kita jadi jahat. Adik-adik, pilihlah kawan-kawan dengan siapa kita nak jadi baik sebagai kawan. Saya ni buka tahfiz tahun 2010. Buka sekolah pondok tahun 2004. Tahfiz saya 2010 saya buka. 9 tahun dah. Ada satu mak bapak hantar anak dia masuk tahfiz. Bila nak balik, mak dia nak balik, bapak dia nak balik, anak ni jadi million dollar man. Dia kerja kereta bapak dia, dia lompat, dia jadi Spiderman, melekat dekat bonet belakang, dekat cermin belakang, berik bapak dia. Astaghfirullahalazim. Tak nak masuk tahfiz. Mak dia kata, pergilah, apa lagi kamu ni, hey, tak tahu budak ni ustaz, oi. Dah dia tak nak makcik, oi. Nak buat macam mana kak? Saya pun pujuk, dah. Bukan mak tak datang, ayah datang, mak datang, mari duduk sini. Pujuk dia tuan-tuan, pegang bahu dia, jom kita masuk asrama. Nanti petang kita main bola dengan ustaz. Masuklah asrama, tahan 3 bulan. Tahan 3 bulan. Mak dia datang ambil balik, bapak dia datang ambil balik. Sebab anak dia ni kata tiap-tiap minggu telefon, nak balik, nak balik. Budak kalau tak mau, suara dia jadi besar, nak balik. Cepat, nak balik. Mak faham lah tu. Padahal bahasa tu kalau ikut tak faham. Apa kau cakap, boleh apa. Mak faham. Kejap mak ambil, ya, mak ambil. 3 bulan mak dia ambil. Saya kata, akak, anak akak ni dah berubah tak? Dah semayang, dah okey. Bangun tak payah kejut. Dia pula kejutkan kawan dia bangun subuh. Dah cantik kak. Setakat dia nak balik tu kak biasa kak. Tak apa. Biar budak-budak lain macam tu juga kak. Dia rindu. Umur 13 tahun. 13 tahun duduk dengan mak. 12 tahun duduk dengan bapak. Tiba-tiba duduk kat asrama. Biasa kak. Sabar kak. Rupanya dia nak balik. Mak dia nak ambil. Kawan-kawan banyak. Kawan-kawan banyak. Boleh main bola, boleh main futsal, boleh main game. Tuan-tuan tahu apa jadi? Selepas 9 tahun saya tak jumpa dia. Saya jumpa mak dia balik. Anak dia dah umur 21 tahun, 22 tahun. Mana anak akak hari tu? Dia mak dia. Anak dia baru keluar. Ditahan dia AADK. Baru keluar. Saya kata tak apalah. Benda dah lepas dah kak. Itulah kalau tak ambil pun tak ada apa masalah ustaz. Silap ustaz. Sekarang dia isap apa? Ganja ke dadah ke apa? Ganja. AADK kata apa? Ikut je lah plan yang AADK buat. Kadang ganja ni
tak boleh campur dengan yang lain-lain. Yang lain-lain tu semuanya heavy metal semua tu. Berat-berat punya tu, alkak ganja api masuk dalam heroin punya. Lagi-lagi ni morfin heroin dia balut semua sekali. Ikutlah apa nasihat ADK tu kak eh. Tak boleh tak masuk sekolah ustaz balik? Tak boleh dah kak eh. Saya pun takut lagi, saya pun ganja sekali juga. Cukuplah di Ipoh ni ada nasi ganja sudah lah tuan. Di Ipoh tu ada nasi ganja nama dia. Sebab tu akak-akak, tolonglah abang-abang. Sayang-sayang juga anak. Anak saya 5-5 asrama tuan-tuan. 5-5 asrama. Anak perempuan saya 2 orang, satu sekolah asrama. Sayang anak bongsu, anak nombor 2 bongsu perempuan. Kecil-kecil pula masuk asrama. Anak yang nombor 2 buat asrama, nombor 1 asrama. Kenapa saya tak apalah, tak apalah. Tak jumpa pun tak apalah. Sebab apa? Pertama, mereka sembahyang subuh berjemaah. Alhamdulillah. Kalau duduk dengan kita, tak tahu subuh di mana. Kedua, budak-budak di asrama sebelum tidur baca masyarakat. Ketiga, budak-budak duduk di asrama sebelum dia tidur sembahyang witir. Sembahyang taubat, sembahyang witir. Alhamdulillah. Budak-budak duduk di asrama ada disiplin dia. Tak apa, Ma. Kita belum tentu boleh buat macam mana yang warden buat di sekolah. Tak apalah, Ma. Cuti sekolah balik. Sabtu Ahad balik, kita pergi ambil. Yang penting, dia solat. Yang penting, dia baca Quran. Kadang-kadang kita pun tak boleh jaga. Macam mana warden jaga? Saya ada lebih daripada 100 orang pelajar di sekolah saya. Orang tua-tua di sekolah saya 300. Budak-budak muda 100 lebih. Yang duduk di sekolah saya tuan-tuan 500 orang. 500 yang duduk di sekolah saya. Yang belajar setiap hari 500. 500 campur 500, 1000. 1000 orang belajar sehari. Apa yang saya tak jumpa dengan budak-budak? Dan apa yang saya tak jumpa dengan bapa budak-budak? Tak boleh bawa vape, tak boleh rokok, tak boleh handphone. Masuk dalam asrama, buka beg. Masuk dalam asrama, sebelum masuk, selongkar. Beg check dulu. Buat check. Check semua. Buka sana, buka sini. Okey. Periksa, okey. Tak ada. Baru masuk asrama. Terlepas juga. Terlepas. Vape. Bila tangkap, mana kau dapat? Siasat mana kau dapat? Tak mengakulah. Rupa-rupanya tuan-tuan, bapak dia masa outing, kita tahan di pintu depan buat spot check. Bapak dia tunggu dekat tepi asrama, lempar vape. Patutnya bapak dia masuk tahfiz tuan-tuan. Bukan anak yang masuk tahfiz. Bila masa kami nak boleh didik anak jadi baik, kalau mak bapak tak support, terpulanglah pada tuan-tuan. Up to you lah. Kami nak tolong. Tapi kalau mak bapak tak nak bagi kerjasama. Ada satu mak datang jumpa saya, ustaz, anak saya pukul. Anak pukul, lebam mata ni tuan-tuan. Pipi lebam ni. Saya tanya dia, anak ngisap ke? Anak ngisap. Habis tu, mintalah ustaz buat jampi kejap. Jampi lagi. Saya kata, saya jampi tak tahu kak. Setakat jampi bodoh tahulah. Puh kiri, puh kanan, tak babi usul lengat. Yang tu boleh saya kata. Ustaz tolonglah jampi kejap anak saya ni. Saya kata, jampi boleh. Tapi buatnya dia tikam akak. Buatnya dia buat tindakan tak betul. Dia dah hayal kak. Dia dah naik syekh kak. Akak tak nak pergi report polis. Tak nak. Nanti rekod dia buruk. Tak nak.
Kalau gitu akak, akak pergi jumpa AADK. Minta pegawai AADK pergi bincang. Malu ustaz. Akak bincang dengan saya buat apa? Saya bukan ada kuasa kak. Saya tak tahu pun akak macam mana nak settle masalah anak akak ni. Tetapi yang boleh settlenya ialah AADK kak. Akak nak nombor pegawai kawan saya nak? Boleh juga, nanti kita buat perbincangan. Pergi jumpa yang tepat dia tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi jumpa yang bukan orang dia. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Bukan makin baik budak tu, makin teruk pula budak tu. Selagi mana dia manusia, dia boleh berubah tuan-tuan. Dengan hidayah daripada Allah, dengan kesabaran daripada kita. Masalah kita ialah nombor satu kita malu. Nombor dua, masyarakat tak bantu. Masyarakat duk kutuk. Jangan kutuk bang. Hari ni anak dia kena tangkap, tak esok lusa anak kita pula. Sepatutnya bila ada yang tak elok dalam kampung kita, kita pergi jumpa dia. Mat, sabar mat. Mana ada bapak, mana ada mak yang anak-anak dia hisap dadah? Tak ada. Ada mak bapak dia buat breakfast dadah. Man, makan cepat. Dadah dah siap. Yang ni kopok dadah, yang ni kopok lekor dadah, yang ni cokodok dadah. Tobat lahum tak ada. Ha tu, ketum. Sabarlah, Mat. Nak buat macam mana? Budak-budak zaman sekarang. Tak apa, Mat. Aku ada kawan di AADK. Kita boleh settlekan benda ni. Benda tak apa. Jangan malu, Mat. Satu kampung bagi semangat pada dia. Kan seronok dia. Ini tidak. Bila dia lalu je, mata semua bawang semua. Bulu kening ni dah macam Zain Azin. Anak dia lah. Anak dia lah. Aku tengok semalam pukul 3 ke pukul 2 lah. Biru rumah aku. Kenapa? Lampu polis. Habis tu aku buka tingkap. Rupanya anak dia kena tangkap. Ya ke? Ni persatuan makcik bawah. 3 hari lepas tu, lampu biru polis sampai lagi sekali. Rumah dia pula. Ada dia cakap, malam semalam pukul 3, rumah aku datang. Tak ada tuan-tuan, dia diam je. Buat. Macam-macam boleh datang masalah. Sebab tu tuan-tuan, jom kita jadi jiran yang terbaik. Kita jadi kawan yang terbaik. Kita jadi suami terbaik. Kita jadi isteri terbaik. Kita jadi orang terbaik yang menjadikan orang lain baik. Jangan kita jadi jahat yang menjadikan orang lain sebut. Saya ikut dia, saya dengar cakap dia, saya dengar cakap dia tu yang saya jahat. Lama-lama orang salahkan kita. Tuan-tuan, saya dah ceramah 1.5 jam tepat. Bagus program dia orang ni. Janji pukul 9, pukul 9 start. Dan saya pun bagus, pukul 10.30 habis, mesti habis tepat. On the dot tu tuan-tuan. Dah 1.5 jam dah saya ceramah. Tuan-tuan terasa dah 1.5 jam? Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tahu tuan-tuan. Malam ni satu lagu pun saya tak menyanyi. Padan muka tuan-tuan. Sebab hujan. Saya tak berani menyanyi tuan-tuan. Dari Ipoh hujan lebat. Sampai ke sini hujan dia. Dekat highway tadi hujan. Duk sana pun hujan. Saya baca satu doa yang saya nak turunkan pada tuan-tuan. Jadi urustia ni kena hafal doa ni insya-Allah. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan hafaz, tuan-tuan amalkan insya-Allah. Jadi yang mana datang catat, yang mana ada handphone rakam. Baik, nombor satu. Kalau hujan macam tadi lebat, saya dalam kereta saya doa. Doa dia macam ini. Tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ardh wa Rabbul Arshil Karim. Baik, ini zikir dia. Lepas mayang, baca doa ni. Bila ada hajat macam tadi hujan, baca dia. Dan tuan-tuan habis baca dia sampai karim, tadah tangan. Macam tadi saya lah kata, tadah tangan. Ya Allah, bagilah cuaca elok, ya Allah. Selamatkanlah majlis kami malam ni, ya Allah. Kalau ada hujan nanti, kalau ya Allah, ya, minta lah, ya Allah. Yang angkat tangan, PA saya. Yang tak tadah tangan, driver saya. Kalau dia pun tadah tangan, ya Allah. Dengan tiga orang tuan-tuan, ambulans datang, nampak tu, ambulans tunggu. Jadi, ingat doa tu. Yang kedua, ustaz, makcik ni tak tahu nak buat apa dengan anak makcik, ustaz. Oh, degil benar, ustaz. Oh, ikut petua mak saya. Tapi itulah zaman gua. Zaman gua. Zaman lama lah. Mak saya tak benarkan saya keluar malam. Asal malam duduk di rumah. Asal malam duduk di rumah. Nabi Muhammad cakap, bila malam tutup tingkap, tutup pintu, duduklah rumah. Bila maghrib. Nabi cakap, tu nama dia guru. Masuk, orang dulu-dulu. Hai, maghrib, balik. Zaman sekarang tak ada, tuan-tuan. Kemudian kita bercakap, anak saya degil, ustaz. Waktu itulah, waktu benda-benda tak elok duk muncul. Ada jin yang bernama Sebian. Yang mari duk rosakkan anak kita. Duk kacau anak kita. Sebab tu akak-akak boleh tengok anak-anak dara yang keluar waktu maghrib, yang keluar waktu malam. Cuba tanya dia, tengok peha kamu, ada lebam tak? Lebam di peha, lebam di betih. Lebam di peha, lebam di betih, saya tak kisah lagi. Lebam di tengkuk, saya takut tuan-tuan. Tak pernah faham-faham, tak faham sudah. Sebab itu tuan-tuan, saya pesan pada anak saya, malam, jangan keluar. Maghrib, duduklah rumah. Habis kuat, ke surau. Balik. Saya tak bagi keluar. Kalau tuan-tuan boleh ikut disiplin saya, insyaAllah. Tapi orang ramai yang nak ikut. Ni kolot punya disiplin. Terpulang. Memang beratlah tuan-tuan nak suruh anak tuan-tuan tu jangan keluar maghrib. Tak tahu. Mak pun keluar maghrib. Cuba buat. Okey. Degil juga. Okey. Ni air. Anak bentak. Anak bentak. Duit. Woi, orang tua, duit. Garangnya. Pukul kita, tolak kita. Ada satu ayat yang saya nak beri pada tuan-tuan. Surah At-Taubah ayat 55. Kalau jumpa anak yang macam itu, suami yang macam itu, isteri yang garang macam itu, baca. Sekarang ikut saya baca. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, surah At-Taubah ayat 55. Jadi kalau ada anak-anak yang degil, ni nama dia beras, ni nama dia gula, ni nama dia milo yang dia suka makan tiap-tiap hari. Ambil beras tadi, ambil milo ke apa makanan dia, bacakan pada makanan tadi surah At-Taubah ayat 55. Baca sebanyak 55 kali. Jadikan amalan harian makan benda-benda itu. Sekali baca pada beras untuk makan seminggu, dua minggu punya stok. Baca sekali 55 kali surah At-Taubah. Habis satu kampit, beli kampit yang baru, baca pula. Baca surah At-Taubah 55 kali. Ayat 55 banyak 55 kali.
Dah buat dah ustaz, tak jadi ustaz. Akak baca macam mana? Surah At-Taubah ayat 55. Patutlah pun. Baca ayat tadi 55 kali, bukan sebut At-Taubah 55. Astaghfirullahalazim. Jenis apa? Dan yang ketiga, kalaulah anak-anak kita ke, suami kita ke, siapalah tuan-tuan, tak kiralah siapa pun, kita takut dia ni duduk berkawan dengan orang tak elok, balik pula malam-malam, dah kerja dia balik malam ustaz, tak tahulah ustaz, oi kan. Kalau kita larang pun dia kerja macam tu ustaz, itulah rezeki dia kan, takkan nak larang kan, nak buat macam mana kan. Ha, kalau gitu ambil surah yang ketiga, surah At-Taubah ayat 51. Dia baca, akak pun baca, dia keluar rumah akak baca, dia masuk rumah akak baca, baca pada anak kita ni supaya dia tak terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Baik, ikut saya baca. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Surah At-Taubah ayat 51. Jadi tiga benda ni saya ijazahkan pada tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan. Insya-Allah. Saya dah bukukan benda ni. Ramai sangat orang minta ustaz tulis buku ustaz, senang makcik buat. Buku tu dah siap, tuan-tuan pergi beli dekat Van Al-Barakah di belakang tu. Buku ni saya tulis sebab saya sedang menyiapkan Akademi Da'i. Kalau akak-akak nak hantar anak-anak akak-akak, abang-abang ke sekolah saya, boleh tahun depan, umur 13 tahun. Saya buka pondok remaja untuk dilahirkan, melahirkan penceramah tahun pada masa akan datang. Saya panggil dia Akademi Da'i. Dulu saya latih pencetus ummah, Asrul. Lepas pencetus ummah, saya latih pula Da'i di TV3. Sekarang pencetus ummah pun dah tak ada, Da'i pun dah tak ada dah. Yang ada mereka ni jadi penceramah je sekarang ni. Hak baru, lapis baru tak ada dah. Saya tak puas hati sebab saya latih dia orang sekejap sangat. Saya latih di sekolah saya 5 tahun. Jadi kalau tuan-tuan nak hantar anak, sila hantar surat permohonan. Temuduganya pada 23 hari bulan 11. Selama 5 tahun, dan saya akan latih mereka menjadi penceramah. Sebab saya dah tua dah. Saya tak larak dah nak ceramah macam ni tuan-tuan. Letih lah. Saya nak rehat dah, umur saya dah 50 tahun dah. Jadi dah sampai masanya saya latih anak-anak. Kalau tuan-tuan rasa nak hantar, silakan sekolah saya di Ipoh, pergi ke belakang, minta maklumat ke prospektus ke, borang daripada diorang. Tuan-tuan isi, hantar, nanti saya panggil temuduga insyaAllah. Jadi insyaAllah, yang kedua, kalau tuan-tuan nak amalkan petua-petua yang saya buat ni, petua ni saya belajar, saya amalkan bila saya kena santau tahun 2000, tahun 1997 sampai 2011. Saya belajar, saya kaji tuan-tuan, saya boleh buat buku amalan saya. Saya tak pernah tulis buku tentang petua-petua macam ini. Tapi saya tulis pula atas permintaan ramai, dan saya takut ilmu yang saya amalkan habis begitu saja. Kalau tuan-tuan nak pengijazahan daripada saya, ambil talaqi daripada mulut saya, macam mana nak baca, cara doa ni nak dibaca, tuan-tuan boleh datang ke sekolah saya pada 2 hari bulan November 2019. Saya akan buat pengijazahan. Tuan-tuan hantar surat, naik bas ke, naik kereta ke, hantar surat. Setakat ni dah ada 35 bas yang akan ambil pengijazahan tu. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil dia daripada mulut saya, beli siap-siap buku tu, besok pergilah ambil ijazah pada saya insyaAllah. Dan 2 hari bulan November tu pula, saya nak ceramah pula dekat Ampang, apa, parkir, Pangsapuri apa, dekat Ampang.
Jadi tuan-tuan, terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati majlis tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati kehadiran kita. Dan Allah memelihara keluarga kita, masyarakat kita dan kampung kita ni, supaya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ADK, terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.